Selamat siang, Mas. Siang, Mas. Tos dulu, Mas. Dengan Mas siapa? Mas Hadi, Mas. Mas Hadi. Mas Hadi sekarang bawa apa, Mas? Bawa kenari sama ijo, Mas. Bawa kenari sama cuca ijo ya? Wah, ini, guys. Gimana kabarnya, Mas Hadi? Sehat, alhamdulillah, Mas. Ya, ini, guys, bawa cuca ijo, bawa kenari. Nah, ini dapat juara berapa saja ini, Mas? Ijonya 1, Mas, juara 1, kenarinya juara 3, Mas. Cuca ijonya juara 1, guys. Ini cuca ijo, ini kenarinya. Nah, Mas Adi ini dari tim apa, Mas? K2BC, Mas. K2BC. Ini, guys. K2BC, guys. Bajunya, Mas. Ah, mantap. Ini orangnya. K2BC. Datang full tim, Mas, ya? Iya, Mas. Alhamdulillah. Pada hadir semua, Mas. Pada hadir semua, ya, Mas, ya. Ini ngomong-ngomong, nama kenarinya ini apa, Mas? Sinden, Mas. Sinden, Mas? Iya. Joget-joget berarti ini. Gimana, Mas, itu cara rawatan kenari di K2BC ini, Mas? Kalau di K2BC kita mainnya main tanpa gerodong, Mas. Tanpa gerodong. Tanpa gerodong. Hari H pun tanpa gerodong, Mas. Hari H tanpa gerodong, ya? Biasanya kalau dimandiin itu 1 minggu 3 kali, Mas. 1 minggu 3 kali. Disemprot apa mandi cepuk? Disemprot, Mas. Disemprot, ya? Iya. Kalau mau menjelang lomba gimana, Mas? Menjelang lomba cuma dikasih kerutu 5 butir. Dikasih kerutu? Ya. Kenarinya? Wah, mantap ini, guys. Pas dikasih ke timun, Mas. Timun, ya? Iya, timun. Timunnya itu yang banyak apa dikit biasanya, Mas? Biasanya satu. Satu timun? Satu timun biasanya. Mantap ini. Untuk makannya pakai makan apa, Mas? Apa campuran? Gimana? Campuran, Mas. Oh, pastinya campuran. Ya, kalau kenari harus campuran. Gitu ya, Mas, ya. Kalau udah nyampe lapangan gimana, Mas? Biasanya kalau kurang satu season itu dibuka, Mas. Dibuka gerodongnya, ya? Gerodongnya dibuka buat naikin birahinya, Mas. Buat naikin birahinya. Kalau udah gacor, dibuka gerodong baru ditutup. Oh, gitu. Ini kandangnya ini, guys. Unik kandangnya, Mas. Ya, lumayan, Mas. Ini, guys, burungnya, guys. Dapat juara 3. Lah, ini sekarang. Cuca ijonya ini namanya apa, Mas? Namanya udah lupa sama namanya sendiri, guys. Target, Mas. Target, ya. Grogi. Tim ini, Mas. Wah. Ini namanya target. Tembak berarti ini. Nah, itu cara rawatan targetnya ini gimana, Mas? Maksudnya targetnya ini caijonya, guys. Iya. Nah, gimana? Kalau di BC kami biasanya mandi itu sama, Mas. 1 minggu 3 kali. Satu minggu 3 kali. Cuman kita main umbaran, Mas. Umbar itu 1 minggu 2 kali, Mas. 1 minggu 2 kali. Nah, untuk mandinya semprot? Mandinya enggak. Biasanya ke keramba itu, ya, di bak mandi, ya, Mas, ya. Oh, itu untuk umbarannya panjang, Mas, sampai mana? Pakai 5 meter kalau di BC. Wah, 5 meter, guys. Pantes nafasnya. Lah, kalau cuca ijo kan ada tonjolannya, Mas, ya. Lah, di target ini apa tonjolannya, Mas? Biasanya kalau di atas mainnya tengkek, pelatu sama cililin, Mas. Biasanya. Tengkek, pelatu sama cililin, Mas, ya. Untuk mau menjelang lomba, Mas, biasanya kan ada perbedaan di rawatan, gimana, Mas? Biasanya kalau H-1 kita sudah naikin jangkriknya, Mas. Biasanya harian kami pakai satu-satu cuman. Cuman satu? Pagi satu, sore satu, Mas. Kalau nanti kalau H-1 kita naikin ke 3. 3, ya. Hari-hanya kita naikin 7, Mas. Hari-hanya. Kalau udah nyampe lapangan gimana, Mas? Nyampe lapangan full gerodong, Mas. Full gerodong. Tanpa dibuka, tanpa apa, Mas. Tanpa dibuka, ya, Mas, ya. Mantap, guys. Ini, guys. Apakan cuca ijo target. Ini pakannya pakai pakan apa ini, Mas? Pisang tok, Mas. Cuman pisang, ya, Mas, ya. Satu. Tambah kerutu, Mas. Tambah kerutu. Tambah kerutu. Ini target, guys, dari tim K2BC, Mas Hadi Noah. Ini mau naik lagi nanti, Mas? Ya, naik lagi, Mas. Yang mana yang mau naik ini, Mas? Semua. Semua? Kenarinya mau naik, sinden mau naik, target mau naik. Oke, siap. Ini mohon maaf saya ganggu waktunya ini, Mas. Ini mau naik lagi katanya nanti, guys. Mohon maaf, ya. Terima kasih, Mas. Semoga sukses selalu. Jangan lupa like dan subscribe channel Sanabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.